Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Hello guys, welcome back to my channel Pita Sky. Untuk edisi hari ini, hari Minggu, unboxing. Kali ini Mbak Pita mau unboxing beberapa barang yang udah Mbak Pita dapatkan. Dan terima kasih buat yang udah ngasih. Jadi yang pertama Mbak Pita mau buka terlebih dahulu. Ini darinya Yu Yusriani, kemarin dikasih. Ini darinya Bang Sumsel Bubble ya teman-teman ya, cabang Kota Sekayu atau Musi Banyuasin. Ini dia. Jadi di bagian dalamnya dia packagingnya seperti ini. Di bagian dalamnya dia dapet apa nih ya? Tuh teman-teman tuh cantik banget, masya Allah luar biasa. Thank you buatnya Yu Yus, thank you very much buatnya Bu Ana juga. Ini buku darinya Bang Sumsel Bubble yang UMKM naik apa nih tulisannya, naik kelas bersama Bang Sumsel Bubble. Tuh gambarnya cantik banget, lucu-lucu dan unyu-unyu. Ini karikaturnya atau ilustrasinya bagus sekali ya teman-teman ya. Ada tulisannya TJ Mart, kemudian dari corporate compressionnya, ada alamat websitenya juga dan lain sebagainya. Bagian belakangnya dia polosan aja gitu, warnanya putih. Waduh, cantik sekali. Saya sudah tergugah gitu ya teman-teman melihatnya. Dan langsung aja kita buka. Ternyata dia kayak gini bukanya teman-teman. Ternyata. Bukan dari sebelah sini, ternyata di sininya bisa ditarik juga. Jadi dia seperti ini nih. Tuh. Dari sampulnya aja udah cantik banget ya. Dari covernya dia seperti ini. Di bagian belakangnya ada tulisan seperti ini teman-teman. Tuh. Dia tulisannya adalah UMKM naik kelas bersama Bang Sumsel Bubble. Bang Sumsel Bubble memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif membantu UMKM melalui produk-produk dan program-program yang mendukung kemajuan pengusaha dan lain sebagainya. Terus di sini juga dia ada kayak alamat-alamatnya gitu teman-temannya, alamat Bang Sumsel Bubble-nya dan sebagainya, ada websitenya dan lain sebagainya. Nih kalau kalian bisa lihat seperti ini. Tuh, ih cantik sekali. Dan di bagian dalamnya nih cover depan, kalau kita buka nih dari sini sampulnya, dia masih ada kayak ilustrasinya gitu teman-teman, ada tulisannya juga Bang Sumsel Bubble. Dia ada data pribadi. Jadi pas pertama kita masuk nih ada data pribadinya, mulai dari nama, alamat, kode pos, telepon dan nomor paspornya juga ada. Di sini ada tulisannya juga kayaknya hampir sama dengan yang tulisan di bagian belakang ya, tentang Bang Sumsel Bubble yang berkontribusi. Jangan lupa nih di sini ada visi misinya juga teman-teman, ada visi misi dari Bang Sumsel itu sendiri. Kemudian di bagian selanjutnya dia ada tulisan kantor cabangnya ya, kantor kasnya atau lain sebagainya. Kalau di Sekayu itu atau Musi Banyuasin itu termasuk dengan kantor cabang Sumselnya gitu teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka lagi, ada kalender tahun 2024, ada ilustrasinya lagi tentang dari dorong gerobak hingga punya ruko. Jadi karena memang usaha UMKM gitu teman-teman. Kita balik lagi ada gambar gunung nih, ini gunung apa nih? Oh, meraih sukses bagaikan sebuah pendakian, di mana puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita melangkah, kita harus berdoa terlebih dahulu, karena kita akan merasakan jatuh dan bangkit berulang kali, dan dari situlah kita menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Itu ya pesan dan kesannya gitu. Di bagian selanjutnya dia ada kayak warna, apa ya, kayak polosan gitu aja. Ini ada beberapa lembar, sampai dengan kita ketemu lagi, lumayan banyak juga ya ternyata. Kayaknya sampai bagian belakang ya. Bagian belakang terus nanti di bagian pertengahannya kita ada tulisan lagi di sini tuh. Ini tentang Lempok Durian Global Gold Internasional, masih tentang usaha UMKM. Kemudian ada pohonnya juga nih, ada arti-artinya dan lain sebagainya. Sampai dengan terakhir dia ada tulisan nih, merangkai cerita bersama Bang Sumsel Bubble. Tulisannya 2024 ada bentuk salaman kayak gitu ya, atau berjabat tangan. Dan finish, ini dia ya. Jadi bukunya dari Bang Sumsel Bubble cantik sekali. Ini akan Mbak Pita isi nanti bagian dalamnya, dari mulai biodata diri Mbak Pita, kemudian juga di bagian sini nih tentang kayak kemajuan atau bisa dibilang kayak UMKM, atau mungkin juga list-listnya Mbak Pita untuk tahun 2024 seperti apa, pencapaian-pencapaian tercapai atau tidaknya, nanti akan kita contoh di situ ya. Nanti akan Mbak Pita isi bukunya seperti apa gitu teman-teman. Thank you buatnya Yu Yusriani dan juga buatnya Bu Ana yang udah ngasih buku ini ke Mbak Pita darinya Bang Sumsel Bubble. Bukunya nanti Mbak Pita tulis juga dengan menggunakan pena darinya Kak Adi ya. Kak Adi yang kemarin udah ngasih Mbak Pita juga pena ini dari Porprop Sumsel yang dilahat tahun 2023 ya. Produknya seperti ini teman-teman ya, dan ini adalah di bagian atasnya. Ini untuk kayak kita apa namanya, pencet touchscreen-nya gitu ya. Jadi dia lebih gampang set kayak gitu. Dan penanya tinggal diputer aja. Nah, jangan lupa ada nama Mbak Pita juga di sini, teman-teman. Jadi nggak bisa diambil, kalau hilang, kalau ketahuan ada yang ngambilnya udah terbaca karena ada tulisannya. Oke, selain itu juga nih Mbak Pita dapet darinya Ibu Tika. Yeay.
ini kayaknya mendukung Palestina ya teman-temannya, dalam rangka mendukung Palestina. Butika kasih Mbak Pita itu adalah jilbab segi empat ya teman-teman, seperti ini packagingnya. Ini yang Sohib scarf. Oke, scarf face kayak gitu, warnanya putih. Jadi dia ada dua warna, satu warnanya hitam, satunya lagi warna putih. Karena Mbak Pita udah punya warna hitam, jadi Mbak Pita ambil aja yang warna putih. Nih, mendukung Palestina sekali. Thank you buatnya Ibu Mustika Sari yang udah ngasih. Nih, seperti ini nih, Palestina. Merdeka buatnya Palestina, semoga cepat merdeka ya teman-teman ya. Karena kalau lihat berita Palestina itu saya sangat-sangat bersedih sekali. Cuman bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cepat dimerdekakan, jangan lagi sampai ada korban lagi, apalagi anak-anak kayak gitu teman-teman. Nih seperti ini nih. Wih, cantik sekali ya. Nanti Mbak Pita akan coba pakai dan Mbak Pita tunjukin ke kalian kalau misalnya Mbak Pita gunakan di kantor. Yang darinya Sohib, apa nih, Sohib Scarfers, seperti itu teman-teman ya. Nah untuk yang ketiga nih, Mbak Pita beli produk kemarin itu di Justip, apa nih namanya, Justip by Evi ya. BFV atau by Eva atau by If, seperti itu bacanya, Mbak Pita kurang tahu juga. Tulisannya seperti ini, by If ya teman-teman. Ini Mbak Pita kemarin beli ataupun Justip di produknya mereka di Thailand. Jadi Mbak Pita kemarin beli gacah, tahu gacha yang seperti ini, yang kalau kita puter-puter gitu ya, kita masukin koin atau uang berapa gitu ya teman-teman, terus kita puter kayak 5 kali puteran, kemudian dia keluar produknya gitu ya. Tinggal kita berharap-harap cemas alias H2C teman-teman, produk apa yang nantinya keluar. Nah kemarin itu ada morol, kemudian juga ada banyak macamnya sih, banyak jenisnya. Nanti Mbak Pita langsung aja bukain ya teman-teman ya. Nih, cantik sekali. Jadi dia kayak misalnya Mbak Pita tuh berharapnya morolnya, dapetnya morol yang kayak gimana gitu teman-teman ya. Nah nanti bisa diperiksa itu morolnya seperti apa. Dan setelah digigaca gitu ya, diputer, ternyata Mbak Pita dapet sesuai keinginan Mbak Pita. Kita langsung aja buka. Duh, ini gimana cara bukanya nih. Oh my god, this is very very cute. Oh gachi, ternyata ini gantungan kunci teman-teman tuh. Imut-imut sekalian morolnya. Jadi dia ini kayak gambar boneka, ini morol yang ada bulu-bulunya gitu teman-teman. Jadi dia punya jaket tapi yang apa ya namanya, yang ada bulu-bulunya gitu. Jadi ada macam, banyak macam jenisnya. Nih, cantik sekali. Ini ada nama Mbak Pita juga di sini. Tuh, imut sekali. Saya suka seperti ini. Jadi ini bisa ditempelin nanti di gantungan kunci, atau mungkin juga kalian bisa taruh kunci di sini, terus ini juga digantungin kunci, atau di kita taruh di tas kayak gitu ya. Jadi cantik sekali. Saya suka. Ini warnanya kayak warna pelangi gitu teman-temannya, imut-imut kali. saya suka. Oke, kita lagi yang kedua. Selain itu ada juga ini dia. Cara ini yang jam tangan tapi yang Spiderman. Ya Allah ya Tuhanku, kurang kerjaan banget sih, ambil yang Spiderman kayak gitu ya teman-teman. Kenapa nggak ambil yang Hello Kitty gitu ya, kan cewek Mbak Pita gitu. Nggak tahu kepikirannya, cuman di seperti ini nih. Nah dia seperti ini dan warnanya adalah warna biru sesuai permintaan kemarin. Dia banyak warna tapi Mbak Pita maunya warna biru. Kita coba pasang di tangan. Cara nih teman-teman, nih Spiderman kan, tuh Spiderman beneran tuh. Caca. Oke, ini lumayan ya. Oh ternyata kalau bagian belakangnya dia kayak ada tuh seperti ini. Nah kita coba langsung aja di tangan. Tada, ini dia hasilnya teman-teman. Nih gimana sih, tuh gitu, cantik juga ternyata ya, warnanya warna biru muda kayak gitu teman-teman tuh. Ini bahannya nih elastis nih, karet gitu teman-teman ya. Ih cantik sekali. Mari kita coba. Tuh dia udah jalan lagi. Tuh cantik sekali. Jadi ada dua produk nih yang Mbak Pita beli, harganya Rp79.900. Ini kemarin beli gacanya itu di daerah Thailand ya teman-teman ya, karena di sana lagi di daerah Bangkok gitu. Jadi lagi banyak banget yang Justip.
So guys, jadi itu dia produk-produknya udah Mbak Pita buka semuanya. Ada buku ya darinya Bang Sumsel Bubble yang dikasih Yuyu sama Bu Ana. Kemudian yang kedua juga Mbak Pita tadi udah dapat yang namanya hijab yang segi 4 darinya Ibu Tika. Thank you very much. Kemudian Mbak Pita juga udah beli gocha dengan isinya yaitu moral, yaitu guci ya, ganci atau gantungan kunci yang moral. Nih yang seperti ini dan juga yang satunya lagi adalah jam Spiderman. Cia cia cia. Sungguh luar biasa di luar Nurul ya teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and dadah. Bye bye.